Assalamualaikum. Rai. Woi. Rai. Waalaikumsalam. Weh, Kevin. Siapa dolan aku, Rai? Wah, kena. Jerga, Pin. Iya, Rai, siap. Iya, nopo. Waduh, ama cerita aku. Ono masalah. Cerita ngene iki enake karo nguyuk kopi, ngombe kopi. Lah iya. Yo ndang dikekno. Lah iki se. Kopi sik, kopi sik. Iki yo enak kita ya. Mantap iki. Aduh. Sore-sore ya. Emang pecerita aku orang di rokok ini. Iya, rokok sih. Ini lah pecerita aku. Iya. Cerita apa? Man? Lagi bingung aku ini yang cerita Yono. Senengnya Yono bingungnya. Ini loh ceritanya aku ini. Kayak pisanan awalnya. Awalnya ini aku kenal wong ya. Kenal wong itu mbah kondi sangkane. Wong itu moro. Mbah moro ning desa. Terus wong ame nek apa jenenge lah ning gone budene dolan. Lah kan gak ramah ya. Lah terus iku apa jenenge lah tak terno. Mbok terno nek ndi? Tak terno ning gone budene. Sapa budene? Budene Budi Sri Kayatun. Kono iku. Iya. Ya terus. Nah, wong kan njaluk yo ora njaluk tulung ah, intine wong dhewe kan tak terno omahe budene. Neng dia ingin tak sabang-sabang mana? Wahyu, wahyu. Aku roh wangnya langsung pandangan pertama. Nene kira. Ayu akeh tunggal ya pak. Neng wahyu tenan, wahyu biar wahyu, wahyu. Betul. Yo terus, mau aku burung, burung corong ono biar yo, burung tau ba ane, lagi terong loh kok. Neng wahyu, neng busuk aku jenenge. Gara kenalan gue. Di ini aku kenalan pura ya. Aku lali, aku lalinan soalnya. Iya lah. Aku nera wong wedok lah sing lalinan. Diombe ya kopine? Tak ombe lho. Iya, monggo. Iya. Jenenge ku ndi ingi? Aku ileng. Marsha jenenge. Marsha? Iya. Jenenge Marsha. Wong e Bayu. Udah nyampe desanya Budi kok nggak tahu nih. Mana ya ini? Lo, siapa kayo? Onang wedok dewean? Tak paranane ya? Loh, Dek, kok sendirian mau kemana? Iya, Mas. Ini sendirian mau ke rumah Budi. Nggak tahu rumahnya. Emang nama Budi kamu siapa? Nama Budi saya Sri Kayatun, Mas. Oh, alah. Budi Sri Kayatun. Aku tahu rumahnya. Gimana kalau aku anterin? Oh, iya. Nggak apa-apa, Mas. Ayo. Ya udah, ayo, Dek. Ini loh Dek, rumahnya Budi Sri Kayatun. Oh ini ya rumahnya Budi Sri Kayatun. Makasih ya Mas, sudah dianterin. Iya Dek, sama-sama. Ngomong-ngomong boleh kenalan gak Dek? Boleh Mas. Nama kamu siapa Dek? Marsha Mas. Masnya namanya siapa? Aku Kevin Dek. Oh Kevin. Iya. Ya udah aku mau pulang dulu ya Dek. Oh iya Mas, makasih ya udah dianterin Mas. Iya Dek. Mari Mas. Mari. Masuk ganti ya diudut ah. Barek siji ini. Rokok ngarah siji lho? Iya udut lah.
Dari perusahaannya mulu dia. Ini lho, diingi dak pas sampe mangkat kumpul lho. Lah aku ora wonge dhewean nang ngarep omah. Ning ngarep omah terus ya. Aku njaluk WA-ne. Dikai WA-ne. Lah perasaan untuk WA-ne ngono kuwi ya. Lah yo untuk WA-ne sowan bunga hatiku. Loh, Marsha kok dhewean? Wah, kesempatanku nyerai Marsha iki. Marsha, kok sendirian? Iya, masih lagi sendirian. Boleh duduk enggak, Dek? Boleh, kok. Ngomong-ngomong, kamu masih sekolah enggak, Dek? Udah lulus kok, Mas. Oh, udah lulus. Iya. Mau ngelanjutin kuliah atau gimana? Insya Allah. Dek, aku mau cerita. Cerita apa, Mas? Tadi malam itu aku mikirin kamu, tapi bingung. Bingung kenapa, Mas? Mau ngehubungin kamu, tapi nggak punya nomor WA kamu. Mas, Mas, mau minta nomor WA aja, gombal dulu. Ini, Mas, tak kasih nomor WA aku. Ya udah, ini loh, Dek. Makasih ya, Dek. Ntar aku ya. Iya, Mas. Ya udah, Dek, aku duluan ya. Iya. Aku juga mau ngumpul sama teman. Oh iya, hati-hati ya, Mas. Iya, Dek. Duluan ya, Dek. Oh iya, Mas. Lah, Gang Stilu aku ditelepon. Lah, ya kowe pas kumpul kok balik dhisik. Lah iya, aku ditelepon aku dijak jalan-jalan keliling desa ngono lho. Ya, ya, ya. Lanjut. Terus diceritani. Iya. Ini adalah suasana terindah di desa, Dek. Gimana, Mas? Ini loh, Dek, di sawah. Oh, sawah. Iya. Suasana sawah itu sejuk, tenang, santuy ya, Mas? Iya, benar itu, Dek. Ngomong-ngomong, kamu kesini ngapain, Dek? Main ke rumah Bude. Udah lama kok, Mas, nggak main kesini. Lah. Kuwi pas nek gone gubuk sawah. Aku diceritani kabeh ngono. Wonge balik ke Solo. Terus wonge ku ning kene niate meh ngrayakno ulang tahunne. Dirayakno dene ngono. Ulang tahunne ndak sing ke 20 tahun ngene iki. Iya. Tanggal 14. Lah kuwi kesempatanku. Nggo nyerai wonge ngono. Aku roh misalkan wongnya ketemu lho senyumane lho median marai nong ati deg-deg-deg. Katanya Bude mau ngerayain ulang tahunku kok, Mas. Loh, kamu mau ulang tahun, Dek? Iya, Mas, mau ulang tahun tanggal 14 yang ke-20 tahun, Mas. Oh alah, mau kepala dua ya? Iya, Mas, kayaknya ini udah sore, Mas. Takutnya Budi nanti nyariin. Gimana, mau pulang? Ya udah, pulang aja yuk, Mas. Ayo, Dek. Lah kan kuwi pas tanggal 14, ah. Lah iku aku ngadu wonge. Kok ngadu opo? Ngadu boneka ngono. Aku wis merancang suwi. Berarti wis mbok anu iki ya. Planning. Iya, cara ngono wis tak rancang suwi, wis tak rancang. Terus iku mang akhire iku mang tak tukokno boneka. Gak nyangka wong tak kaya kado, rasane seneng. Yes. Pas tak kaya kado cedet. Wong langsung terharu seneng. Iya. Yeah. Dek, hari ini kan kamu ulang tahun. Iya, kenapa, Mas? Aku mau ngasih sesuatu buat kamu. Coba pejamkan mata kamu, Dek. Oke. Jangan ngintip ya. Coba buka mata kamu, Dek. Ini benar buat aku, Mas. Iya, benar buat kamu, Dek.
Bonekanya lucu ya. Iya, lucu dan kayak kamu. Aku gak nyangka mas kamu ngasih kado ini ke aku. Aku udah rencana dek dari dulu mau beliin kado ini buat kamu. Makasih ya mas. Iya dek, sama-sama. Lah akhirnya ini, pokoknya gak tak kasih kado. Perasaannya aku seneng. Lah aku kesempatanku. Tak tembakku ya. Gue kata-kata corong ono spesial. Spesial. Ben gue wangi baper. Baper gak langsung diterima. Dek, aku mau ngomong sesuatu. Ngomong apa mas? Aku merasakan pandangan pertama. Entah aku tidak tahu perasaan ini datang secara tiba-tiba. Aku mulai merasakan kenyamanan dan kebahagiaan ketika dekat denganmu. Aku suka sama kamu. Kamu mau gak berjuang denganku? Maksudnya gini loh, kamu mau gak jadi pacar aku? Terima kasih ya mas, kamu udah menemani hari-hariku. Iya dek, sama-sama. Selama di sini, jujur aku merasakan kebahagiaan, kenyamanan bersamamu mas. Tapi maaf ya mas, aku belum bisa menerima cintamu. Emangnya kenapa dek? Karena selama ini aku sudah ada seseorang yang ada di hatiku. Maaf ya mas, maaf banget aku belum bisa menerima kamu. Iya dek, gak apa-apa. Aku tahu, berharap itu sakit. Ngomong-ngomong ini udah sore dek, pulang yuk. Ayo mas. Jadi selama ini aku nyerahi wonge. Aku mau dianggap bronco. Padahal ku ya. Wong wedok pertama sehingga aku nyaman. Ora nutunggale kowe. Tapi harapanku sirna. Aku mau dianggap bronco. Kanca. Piye ngene ku Roy? Wes, mbah ndak kuat aku. Intine wis siji. Ya ora mek siji ya. Sing sabar. Santai ae. Jodoh wis ana ngajeng ngatur, Pak. Gak usah kesusu. Ya iya. Aku percaya. Bakal lewe ku loh. Ndak sing kuwi HP sapa dhewe. Iya, amin, Roy. Yeah.